Alhamdulillah, kembali bersama Hadari dan Pian di Warna Pagi. Assalamualaikum pada yang baru saja bersama kami. Yeah. Dan saat ini kita terus saja melangkah masuk dan dengarkan serta tonton di live Facebook. Betul. Segmen Inspirasiku, kita dah bagi tahu awal tadi bagaimana tamu kita hari ini seorang sangat istimewa. Dah lama sebenarnya cari tau. Tapi Alhamdulillah hari ini Allah rezekikan kita untuk bertemu dan menemu bual yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azmil Mustafa. Yeah. Sebagai tamu Inspirasiku. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlebih. Khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Sihat Tuan Haji. Ada yang kata pagi-pagi ni dah apa bersedia nak bergambar dengan Tuan Haji kita pagi. Oh, itulah. Dah ada pun tadi. dah bergambar dah sebab dah tak sangka Haji Azmil Mustafa bersama kita hari ini untuk Inspirasiku. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa. Sihat kita Alhamdulillah. 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 Sebab ramai juga sahabat-sahabat yang mengetahui dan mengikuti perkembangan dan berita Tuan Haji. Tahu kisah macam mana mungkin isu kesihatan. Tanya dan Alhamdulillah hari ini dapat datang seorang-seorang driving datang ke konti Alhamdulillah. Ya, sebelum kita nak pergi ke lebih dalam lagi tentang latar belakang Tuan Haji, macam mana sekarang Tuan Haji kehidupan sekarang? Mungkin boleh kongsikan. Alhamdulillah, itulah ya, dari segi kesihatan tadi terakhir saya masuk dalam hospital admitted lah kan. Doktor dah kasih tahu anak saya baca Yasin. Beli kain kapan buat tempahan kubur. Allahu akbar. Dia dah give up. Doktor. Tercakap. Dia juga. Dia kata kan tak ada harapan kes. Kes dah tak ada harapan. Tapi Allah bagi sambungan kontrak. Jadi masya-Allah, ini peluang yang diteruskan insya-Allah disyukuri ya. Saya giat balik dan baru mula, tapi itulah sekarang macam dulu saya pun sepenuh masa membuat ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah, kuliah-kuliah di merata masjid dan itu semua tempat lah. Jadi kuliah dan ceramah masih lagi berjalan langsung, dijemput lagi? Masalah sekarang kan? Payah sikit bila saya dah berhenti. Saya berhenti berapa, 5-6 bulan saya berhenti sebab sakit. Nak masuk balik dah payah sebab queue. Sekarang ustaz banyak. Macam je jenis ustaz. Ustaz selebriti lah ada, ustaz muda lah ada, ustaz kan. Reality. Ustaz reality. Macam-macam jenis ustaz kan. Ustaz apa, Ustaz Zaidrus jangan nak potong kulit. Ada chance masuk. Tak apa insyaAllah. Tapi hari ini Ustaz Azmil Mustafa kita bawakan di Gonti IKIM FM hari ini. Mana tahun lepas ni ramai pula nak panggil kembali Tuan Haji Azmil Mustafa. Baik, mungkin awal ni kita nak cerita sikit. Kita dalam Inspirasiku kita akan cerita daripada belakang, belakang dulu, tengah dan ke depan. Okay. Mungkin boleh cerita sikit di Port Dickson, Negeri Sembilan. Lahirnya tahun 1953. Maksudnya sebelum merdeka lagi dah dilahirkan. Mungkin Haji boleh cerita sikit latar belakang keluarga zaman awal kanak-kanak dulu. Saya bila saya cerita ke anak-anak saya, saya dah lahir di Port Dickson. Saya cakap nenek tengah berenang, dia saya keluar dalam laut. Jawab, ya ke bah, ya ke bah. Sampai sekarang tak percaya. Tapi saya duduk di Port Dickson tidak lama, lebih kurang 3-4 tahun saja. Kemudian pindah ke Johor Bahru. Bapa saya mengajar. Masa tu dia mula dia mengajar di camp askar di Port Dickson. Itu sebab kita berada di Port Dickson. Kemudian pergi ke Johor Bahru sampai umur 5-6 tahun lebih kurang. Umur 6 tahun dah pindah ke Kuala Lumpur lah, ke Lembah Kelang, ke Petaling Jaya. Jadi sejak tahun 1960 tu saya berada di Lembah Kelang sampai sekarang lah. Dah berapa tahun tu? 60 tahun kot. Hampir lah, hampir 60 tahun, 50 lebih tahun. Dari segi kalau ikut latar belakang keluarga, latar belakang keluarga ada yang terlibat dengan industri penyiaran, perfilman atau mungkin ada darah seni juga. Ada darah seni tu dalam keluarga tak? Ada, dulu seorang adik saya, tapi sekarang dah arwah dah dia. Dia masuk bidang sound system ni, dia sound engineer. Dia pergi belajar sampai England semua dia belajar sound engineering. Lepas tu dia buat konsert-konsert antarabangsa dan tempatan artis-artis terkenal. Tapi akhirnya dia meninggal dunia sebab dia ni, dia punya minat adalah membawa kapal terbang. Jadi ada sekali kawan dia, ada hobi lah, hobi dia, dia ada lesen apa semua. Jadi ada sekali tu kawan dia beli kapal terbang yang yang duduk atas atas bakul tu. Kan ada kepak soal kan, kain tu terbang. Jadi yelah, orang minat tu, jadi ada kawan ajak dia terus meloncat lah pergi. Sekali kawan yang yang beli kapal terbang tu budak baru dapat lesen juga. Jadi dia silap selalu kapal terbang biasa
kepak kecil je. Bila ketebang yang naik bakul ni, kepak dia besar. Jadi dia silap agak terlanggar pokok kelapa. Adik saya terlibas, dia bila sangkut kau tu bantu terlibas ke batang kelapa. Jadi patahlah kaki dia, dia cedera teruk lah. Tapi selamat, alhamdulillah, lepas tu hidup lebih daripada 10 tahun selepas kemalangan tu. Mm-hmm. Tapi kaki dia patah di tiga tempat. Jadi doktor masukkan besi. Tapi besi tu tak tepat. Jadi bila tulang tu tumbuh balik, dia tak ngam lah, tak tepat. Gitu. Jadi akhirnya dia buat keputusan lebih 10 tahun lepas pembedahan tu untuk buat lagi sekali. Lepas dia buat tu, dia tak dapat ni. Tapi tu maknanya bagaimana Haji kaitkan, maknanya ada ahli keluarga juga yang terlibat dalam bidang sound engineering. Asal engineering sekarang anak saya seorang dia jadi model. Hijab. Sekarang popular lah, masuk sok abah, masuk majalah, sekarang ini ramai cari dapat ini. Social media memang dia antara top. Dah pernah pergi syuting di Bali, di nak pergi Korea, sudah darah seni turun tu, minat tu turun juga kepada pewaris, insyaAllah. Anak seorang lagi ada berlakon. Ya. Hafsyam panggil dia. Atas nama saya, dia panggil anak saya berlakon. Dah panggil abahnya, abahnya tak nak. Nak ke tak nak, nanti kita tanya. Itu lain nak kejap lagi. Cuma macam mana mula terjebak atau mula minat bidang, sebab dulu belajar, kalau difahamkan, kalau adiknya tu, arwah adiknya dalam bidang sound engineering di England belajarnya. Tuan Haji sendiri rasanya tak kurang juga turut belajar. Mereka syarikat dalam bidang radio, TV dan perfilman. Dan kiranya kalau pada zamannya, Tuan Haji antara pelakon ataupun artis selebriti yang tinggi pelajarannya sampai ke luar negara. Mungkin dari mana datang minat? Minat tu sejak bila? Minat sebenarnya dari kecil lah itu benda ni. Ini saya rasa kalau sekarang saya Allah kurniakan pada kita lah bakat, kan? Bakat. Jadi saya minat saya dah arwah bapak saya beli TV zaman tahun 60-an dia beli TV. Siaran belum ada lagi. Tapi kami berkumpul tengok TV, test pattern. Jiran datang. Masa tu memang siapa ada TV, jiran datang rumah. Jiran datang rumah, duduk. Orang Cina, orang India, sebab hidup Petaling Jaya. Jadi dia berbagai kaum, kan. Datang tengok test pattern, tak ada filem. Belum start siaran, bapak saya dah beli TV dah. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Jadi bila start filem, semua ketagih lah. Zaman tu je lah, cerita-cerita lama. Combat. Cerita-cerita dulu-dulu lah. Cerita Melayu belum ada lagi pun dekat TV, kan. Semua cerita import lah, kan. Jadi saya minat. Lepas tu, saya didedahkan kepada industri ni. Melalui minat lah. Saya masa tu tengok filem. Yang hebat-hebat. Keluarga tak menghalang minat dalam bidang. Bapak saya pun orang seni juga. Dia penulis penulis skrip, penulis skrip apa? Pentas. Kemudian dia jadi pengerusi penulis skrip di RTM. Dia memang orang. Dan dia banyak jugalah mendorong saya. Maksudnya ketika itu ayah Tuan Haji sendiri pun bagi dorongan, bagi nasihat macam-macam lah. Banyak. Berkaitan dengan banyak minat tu. Dia tidak sekat lah minat saya di bidang tu. Macam saya muzik pun ada sikit bakat lah. Saya ingat masa saya kecil, masa zaman sekolah main piano ni. Masa tu ada satu lagu Beatles tengah top. Jadi saya belajar dari pagi sampai petang baru dapat. Bila dapat, semua jiran tepuk tangan. Boleh dengar? Kalau tepuk tangan, kan? Masya Allah, saya dengar. Jiran sampai dengar, ya? Sebelum tu menyumpah, kau. Apa lagu tak betul, tak betul. Satu hari aku dengar. Lepas tu, boleh jadi semua tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi, itulah bakat Allah dah. Itu juga yang ada bakat. Bapak saya beli piano tu, adik saya, adik perempuan. Pergi kelas piano. Dia main, ding, 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 ding. Satu jenis itu. Abang dia yang kita main lagu Beatles terus, kan. Masa tu pun Beatles memang hebat lah. Selain berlakon, Haji Azmil juga turut berkebolehan menyanyi dengan muzik. Muzik selain ada piano, banyak instrumen lain yang boleh. Sampai sekarang masih ada skill tu boleh lagi. Lama bila saya berubah hijrah ke jalan Allah ni, saya berhenti lama. Dan Allah macam masa tu saya
saya lebih minat main gitar. Piano saya main jugalah. Gitar saya beli mahal yang baik. Satu hari tu, dan saya siap ada tempat dia, tempat kaki dia, ada tempat kantung, semua siap dengan strap, complete lah. Angin kuat dia tumbang, pecah, berkecai, habis. Saya kan Allah tunjuk lah dia kan. Kata kau jangan buang masa buat benda ni. Tapi lepas tu saya berhenti lama, tak dengar muzik, tak main muzik. Tapi sekarang ni tak ada mula pula. Seronok tu tiba balik. Dulu tak ada seronok. Main pun sekejap main dah Tuan Haji, mungkin masa tu Tuan Haji ada minat juga. Yelah, kalau kita dah minat dalam bidang satu tu, kita ada idola kita. Jadi boleh kongsikan sikit Tuan Haji. Mungkin Tuan Piramli ke siapa idola masa awal-awal? Saya tu saya cakap, masa saya budak-budak tak pernah tengok satu filem Piramli pun. Oh, tak ada ya? Tak ada. Saya filem Inggeris yang saya banyak ikuti lah. Banyak ikuti. Sampai zaman belajar. Sampai belajar, saya pernah tengok filem yang pertama dibuat. Saya segala saya kaji dekat Amerika, kita boleh pilih kursus-kursus yang kita nak ambil. Jadi saya cek mana kursus filem, semua saya ambil. Filem saya tengok filem Jepun, filem Itali, filem Rusia, filem Perancis, filem orang putih yang ceritalah. Kan? Semua ada filem menggelimbat saya ambil. Sampai saya dapat minor dalam antropologi, sebab antropologi ni dia punya bahan banyak difilemkan. Kan binatang lah, orang pergi bawah air, semua kan. Yang daripada yang pertama saya dah tengok filem, perkembangan filem, sejarah. Itu memang mendalam betul lah minatnya tu. Kejap lagi nak ceritakan alang-alang tadi Haji kata Haji tak sempat nak tengok filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tapi macam mana filem mekanik antara filem pertama Tuan Haji memecah pecah panggung orang sebut box office, mengalahkan juga, bukan mengalahkan, kira menyaingi filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kita nak cerita pengalaman tu kejap lagi untuk postingan seterusnya. Dan kalau sahabat pendengar ada soalan nak diajukan pada Haji Azimin Mustafa, boleh hubungi kami 0362051500. Farhana menanti di konti sebelah, ataupun di WhatsApp kami boleh juga 0112900404. Kita nak belajar berlakon kejap dengan Haji Azimin. Akan kembali kejap lagi di Warna Pagi. IKFM. Pilihan utama anda. Ipoh 102.7. Wah, saya tengok awak lepas bersalin ni makin bertenaga, semakin ceria, wajah berseri-seri, awet muda. Apakah rahsianya? Saya beranak kecil juga, tapi... Cuba amalkan Mak Jun Anggun Bestari Tablet. Apa tu? Layari mabzai.permyresources.com. Boleh tahu pelbagai manfaat MABT ni tau. Mak Jun Anggun Bestari Tablet. Tablet campuran botani, 100% serba terpilih. Khusus untuk kesihatan dalaman serta fizikal wanita. Telah diuji berkesan dan selamat. Resepi turun-temurun selama 40 tahun. Ejen diperlukan. Hubungi 013-432-5229. Awak ada cadangan agensi umrah dan pakej akhir tahun yang menarik? Ya, semestinya PDC Travels. Agensi umrah dengan bimbingan mutawif pakar dan berpengalaman. Penginapan yang dekat, harganya pun bermula dari RM6,650. Artis-artis pun pilih PDC Travels. Wah, saya nak daftarlah. Hubungi 016-243-8708 atau Facebook PDC Travels to you. Kunjungi PDC Travels di Mata Fair 8 hingga 10 September di PWTC Hall 1M Booth 4 dan 5. Promosi ribat sehingga RM500 seorang. PDC Travels, kembara penuh ibrah, ibadah selari sunnah. Kau beriku bahagia. Luangkan waktu dan hari anda bersama kami. Hambamu yang selalu bertahan. Tiada waktu untuk kau bersiar, renungi mimpi cinta, terus berlari menjejak bahagia. Ku tetap setia. Di IKIN FM, stesen Radio Islam, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kembali bersama Hadirin Pian dan Haji Yasmin Mustafa. Tamu kita untuk Inspirasiku dan Warna Pagi ini diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. 1.5 juta rakyat Somalia menjadi pelarian di tanah air sendiri akibat kebuluran. Jadi mari menghulurkan bantuan segera kepada tabung dana wakaf air Somalia yang dibangunkan oleh Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 atau layari islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Jadi mungkin agak-agak abang-abang yang pernah hidup ataupun pernah hidup lah,
pernah merasai zaman kegemilangan 80-an. Hari ini kita bawakan kepada anda semua Tuan Haji Muhammad Azmil Mustafa yang kini berada di Konti. Jangan tipu lah kalau tak pernah tengok Ali Setan 10 lebih 10 kali. Saya baru semalam tengok dia. Tengok Haji. Tengok tadi punya pasal. Alhamdulillah. Sampai tengok filem kan. Tapi bukan jelah filem tu satu apa perjalanan kehidupan pengalaman saya yang sangat berharga untuk Haji Mustafa. Tapi selepas ni pengalaman dan pengajaran tu kejap lagi nak cerita. Cuma dari segi penglibatan tu macam mana awal penglibatan dalam bidang perfilman di Malaysia dan siapa antara yang menawarkan tempat untuk Haji Azmin? Silakan. Ya, selepas belajar dalam bidang ni di Amerika, saya balik, saya terus nak masuk bidang filem. Sebelum tu masa saya pernah balik kerja sambilan di RTM. Part time full time. Zaman tu dia panggil istilah dia part time. Dia gaji part time tapi kerja full time. Itu maksudnya. Itulah maksudnya kan. Part time full time. Gaji part time. Kerja full time. Biasa kerja radio, kerja TV kan. Panjang kan. Sampai lewat malam. Jangka masa kerja shooting malam semua kan. Jadi lepas tu balik-balik ke Amerika. Balik sini saya cakap saya nak kerja dalam bidang filem juga. Saya cari Perfima masa tu. Perusahaan filem Malaysia kan, Perfima. Arwah Tan Sri Jin Samsudin masa tu mengetuai badan ni. Saya pergi minta kerja dia. Dia kata, saya tak peduli kamu belajar Amerika ke London, balik start dari bawah. Jadi dia tak bagi saya usik tripod tak boleh. Yang saya boleh usik kabel saja. Gulung kabel kerja. Kabel boy lah masa tu mula. Saya start dari bawah dia kata. Jangan pada mandai. Tapi sekejap lah saya meningkat jadi sampai production manager apa semua kan. Sebab saya tahu kerja tu, saya minat kerja. Okey, kabel lah. Tak apa. Janji saya duduk set, dapat jumpa hati-hati selama. Dapat jumpa. Dapat belajar. Cameraman dapat belajar duduk. Jumpa orang petugas apa semua. Jadi seronok bagi saya. Pergi kerja naik kereta. Arwah bapak saya ada 2-3 kereta. Saya pakai kereta yang paling besar yang dia tak suka bawa sebab minyak. Okey, kuat makan minyak. Dia pakai kereta sedang. Ya, ada satu kereta kecil tu dia tak bawa pun. Tapi ibu saya bawa, arwah ibu saya bawa. Jadi, saya bawa kereta yang paling besar. Kuat minyak. Datang kerja, budak roll kabel bawa kereta besar. Pengarah lagi kecil kereta dia. Masya Allah. Zaman tu pengarah Melayu apa sangat kan. Jadi kereta kecil, kita bawa kereta besar, kereta Ford lagi kan. Jadi pengalaman lah, minat ni pasal betul kan? Duit habis ke minyak je. Masya Allah. Gaji. Tapi cakap minat, cakap pasal gaji, pengajian, pengalaman, kan? Pengetahuan tu difaham kau juga Haji. Masa zaman berlakon dulu, antara pelakon yang tinggi menerima bayaran paling atas tinggi, minat dan bakat yang ada tu. Itu pun satu pengalaman. Alhamdulillah. Dan pencapaian jugalah. Betul. Dengan bermula dengan filem Mekanik, kemudian Ali Setan, kemudian Ali Setan 2, sampailah ke yang terakhir sekali Puteri Gunung Lila. Jadi boleh ceritakan sikit macam mana ketika Tuan Haji di saat gemilang, zaman kegemilangan dikenali, digemari dan popular tu, tiba-tiba Allah ketuk pintu hati. Antara pengalaman manis yang Tuan dengarnya di Amerika katanya. New York. Dia di New York. Saya dihantar ketika itu oleh FINAS, Perbadan Film Nasional, untuk belajar dengan pengelola film Amerika lah. Pengarah Hollywood, penerbit Hollywood, penerbit New York dan sebagainya. Dia orang ni guru saya. Masya Allah. Jadi saya pergi situ, adalah cerita-cerita macam panjang cerita dia lah. Tapi kebetulan berjumpa dengan masyarakat Islam di sana. Driver taksi yang bawa saya. Saya tak tahu pun. Tak tahu saya Islam. Sebab masa tu saya pakai topi New York, baju polo, seluar Levi's, kasut Nike kan. Rambut kala pun tak ingat masa tu. Rambut kala pun tak ingat masa tu. Tapi dia tanya saya nak pergi mana. Saya nak pergi New York. Dia kata, tuan, New York tu besar tuan. Tuan nak pergi kat mana? Saya cerita, saya tak tahu. Sebab kebetulan memang tak tahu masa tu. Tak ada booking. Sebab saya patut tidur makawan. Tapi ada hal tak jadi. Jadi saya cakap, saya tak tahu. Dia kata, awak dari mana? Saya cakap, saya dari Malaysia. Dia kata, kat Malaysia ada orang Islam. Lepas masa tu saya bukan jenis. Kalau jenis, dia tu bagi salam dah kan. Betul. Dia tu bagi salam. Masa tu, dengan pakaian rugged saya. Dia tanya saya, kamu kat Malaysia ada orang Islam? Saya kata, ada. Kamu Islam? Kita terpaksa cakap, iyalah. Walaupun masa tu saya tak semayang, saya tak buat apa-apa pun. Tapi dia kata, kita pergi masjid. Saya tanya imam, awak boleh tidur sana ke tidak?
kan. Saya okay. Idea bagus juga tu kan. Dapat tidur free kat masjid, okey lah. Kan, duduk hotel kat New York kan mahal kan. Jadi dia bawa saya pergi, pergi sembahyang. Sekali imam tu kata, tak boleh. Masjid tu tak terima orang tidur di sana. Oh, tak boleh tidur. Tetapi ada lain je masjid, dia tunjuk kita. Kat mana tempat tu, pergi sana boleh, dia kata situ boleh. Dari situ saya bergaul dengan umat Islam yang tidur dekat masjid tu, yang berdakwah di situ semua. Dan salah seorang dia hadiah dengan saya senaskah kitab Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Dari saya pertama kali saya baca Quran dan saya memahaminya, sebab kita di Malaysia ni baca Quran tak faham. Tak faham Quran. Bila baca tu ambil masa jugalah. Kena cari terjemahan. Kena cari terjemahan. Dan belajar bahasa Arab. Baca tak kerti. Betul. Baca berdengung. Kan? Makhraj betul kan? Tapi tak faham isinya. Jadi itu adalah kitab dan tu panduan segala rahsia dunia dan akhirat. Kita baca tak faham. Macam mana tu? Jadi macam mana kita nak bergerak? Itu sebab kita sini lambat betul berkembang. So yang bagi saya buku tu seorang bualaf lah kan. Baru 3-4 tahun Islam. Dia dah boleh baca Quran, dah boleh cakap Arab, dah sembahyang tahajud setiap malam. Saya makan hampir 20 tahun baru saya dapat amalkan sembahyang tahajud setiap malam. Dia baru 3-4 tahun Islam dah amalkan. Istiqomah dah tahajud sebagainya. Tahajud setiap malam. Satu sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah tinggalkan tahajud. Saya makan masa hampir 20 tahun. Sekarang ni barulah boleh cakap. Okeylah. Maksudnya Tuan Haji, ketika berada di Malaysia zaman kegemilangan, kita tak pernah tahu tentang Al-Quran itu. Tapi bila Tuan Haji pergi ke sana, baru di tanah orang, tambah pula kebanyakan negara orang sana kan. Jadi beroleh cahaya di situ. Saya terbaca satu artikel Tuan Haji pernah kongsikan, dia kata aku kat Malaysia pun tak jumpa masjid. Kat New York tiba-tiba Allah lorongkan tidur dalam masjid lagi. Tak pernah tidur dalam masjid di Malaysia ni. Dekat Malaysia ni kadang-kadang semayang setahun sekali tu pun miss. Semayang raya pun miss. Semayang raya pun miss. Allahu Akbar. Satu semayang setahun pun miss. Jangan cerita lima waktu sehari, seminggu sekali ke. Setahun sekali pun miss. Jadi itu peluang yang tapi Allah bagi. Allah itulah, alhamdulillah Allah selamatkan saya lah. Kalau dia biarkan memang saya rasa sekadar mati dah kot. Cuma kalau boleh tanya, masa tu berapa umurnya masa ke New York tu, kalau ingat lagi? Dalam dah 40 dah kot. Dah 40 je. Tapi masa tu di hampir 40 lah dihantar oleh Finas untuk sepatutnya macam pergi kursus atau belajar di sana. Saya pergi kursus. Tapi di Amerika kita buat kursus, kita ada pilihan. Kita boleh buat okey, kita nak ambil, dia banyak kursus. Kita boleh ambil dengan pensyarah ni kita pilih lah mana-mana top kita ambil lah. Yang nama tak kenal kita tak ambil lah. Bila tak ambil, saya balik ke bandar kursus dekat satu resort kat tepi pantai. Bila tak ada kursus, dia kursus seminggu. Bila kita masa kursus daripada pagi kelas sampai malam pengajian. Kita sarapan pagi dengan pensyarah dah. Sarapan pagi bersama-sama. Sibuk nak tu. Lepas tu kelas, lepas tu buat projek, buat apa. Seminggu? Sampai malam. Malam tayangan. Jadi memang kita makan, minum, tidur, filem. Filem. Kan? Jadi memang seronok khusus tu. Tapi bila free? Itu yang bila ada. Bila free saya baca Quran. Ya. Baca Quran yang tadi tu, yang terjemahan tu. Saya tak putus. Saya 3 kali saya habis tak. Saya ingat dalam 3 bulan saya berada di sana tu. Saya terima Quran tu, saya khatam Quran 3 kali. Tafsirnya. Tafsir. Dengan tafsir. Yang saya faham lah. Masya Allah. Kalau baca tak faham, tafsir 10 kali pun buat apa? Kan? Tak faham. Kan? Tak ada ilmu masuk. Dapat pahala tapi sikit. Dapat pahala tapi sikit. Bila faham tu yang membuatkan kita rasa macam tersentuh. Barulah kita. Kalau tak faham pun benda. Yelah. Macam sekarang kita beli buku bahasa Cina. Kita beli buku bahasa Cina sekarang dalam tulisan Rumi. Ya. Wong Xie Ke Se Fu Ke Te. Tapi kita tak faham buat apa. How. Sama macam Islam. Yeah. Kita baca Quran bagai nak erak. Tapi tak faham. Buat apa sebenarnya. Yeah. Apa. Yeah, Allah Maha Penyayang. Dia bagi kita pahala jugalah. Kita tengok Quran dapat pahala dah. Betul. Kita dengar orang lain baca Quran kita dapat pahala dah. Betul. Tapi kita baca tak dapat pahala. Kita tak faham, dapat pahala juga. Tapi cuba kita baca, kita faham, kita amalkan. Kita dakwahkan.
Ah, betapa besar pahala. Barulah jadi kekasih Allah. Itu yang the chosen one, maknanya yang terpilih. Dan hidayah itu diketuk pintu hatinya, bukan di tanah air sendiri tapi tempat orang, tapi panjang manfaatnya insya-Allah. Kita lagi kita akan kongsikan bila dah habis kat New York tu, balik Malaysia apa jadi? Apa jadinya? Dan juga ada sahabat kita di WhatsApp ni, Tuan Haji, katanya nak ucap terima kasih pada Haji Azmil, terutama lakonannya dalam Ahli Syaitan. Ada orang ingat Ahli Syaitan ni, katanya memberi semangat dan inspirasi untuk sambung pengajian di universiti. Secara tak langsung, filem tersebut memberi pendedahan kehidupan dalam kampus. Walaupun macam-macam nak sampai tipu tertipu semua tu lain cerita lah. Tapi ada dia memberi satu pendedahan yang positif juga pada yang menonton. Masa tu di USM ya. Betul. Menarik tu. Ada satu kisah juga Tuan Haji pernah dipanggil sebagai Ustaz Ahli Syaitan dalam satu ceramah. Tapi kita nak tanya juga tentang tu. Siap print banner lagi Ustaz Ahli Syaitan. Macam mana nak pergi ceramah ni? Macam mana ni? Depan Ustaz, belakangnya Syaitan. Allah. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan tanya. Insya kita rehat dulu. InsyaAllah, dan terus bersama kami di Mana Pagi. IKIM FM. Pilihan utama anda. Hai Syah, lama tak jumpa. Makin bertenaga, cantik berseri lagi. Apa tipsnya? Aku amalkan susu kami untuk Ali setiap hari. Produk susu kami untuk Ali ni dah 9 tahun di pasaran. Meningkatkan metabolisme badan, mengimbangi kadar kolesterol dan pelbagai hasil lain. Mari sini aku tunjuk website Lima. www.csm2u.com.my. Berbagai variasi rasa ada. Asli, coklat, madu, kurma. Info terbaru produk susu kambing untuk Ali, senarai outlet semua lengkapnya. Ada produk berasaskan kopi lagi. Dial 019-229-3025. Jangan lupa 019-229-3025. Apakah ciri-ciri penting seorang pemimpin yang gemilang? Bagaimanakah menjadi seorang pentadbir yang berkesan? Sertai kami dalam seminar kepimpinan dan pemikiran strategik Amalan Terbaik dan Model Gemilang Islam pada 20 September 2017 bertempat di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ikuti kupasan para pembentang berkongsi ilmu, mutiara-mutiara hikmah kepimpinan dan pengalaman sejarah Al-Ghazali, Nizamul Muluk dan Raja Ali Haji. Yuran penyertaan adalah RM250 seorang. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-6204-6200 atau layari laman web www.ikim.gov.my atau Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum, saya Diana Amir. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, tidak kira di mana juga anda berada, kini anda mendengarkan Warna Pagi bersama Pian dan Hadari. Dan kita bersama dengan Tuan Haji Azmil Mustafa. Ya, untuk inspirasi. Betul. Baiklah Tuan Haji, pernah satu ketika Tuan Haji dikabarkan pergi nak menerima jemputan ceramah. Tapi bila dia sampai di situ, ada bannernya tulis Ustaz Ahli Syaitan. Macam mana boleh jadi macam tu Tuan Haji? Ya, kebetulan itu di Terengganu tu, kalau tak silap saya. Ya. Di sebuah apa bulatan tengah bandar, tengah bulatan tu kain rentang, kain rentang lah, besar pula tu, besarnya. Jadi ceramah Ahli Muslimin semua ada jemput hadir kan. Ahli Syaitan, gambar pun gambar Ahli Syaitan, bukan gambar sampai ke kopi hari. Gambar sama film tu. Gambar Ahli Syaitan tu dikeluarkan. Nama pun Ustaz Ahli Syaitan dia tulis tu. Tapi masjid penuh. Masjid penuh. Ya Allah. Sampai orang kat tangga kat bawah penuh kan. Jadi lepas ceramah biasalah imam masjid datang, gila kita makan sama-sama semua kan. Dia datang jumpa saya, dia tanya saya heran ustaz, dia kata bila saya imam masjid ni dah agak lama, dia kata bila saya pergi ceramah adalah 2 3 saf. Ustaz datang masjid saya penuh. Sampai tangga. Sampai jam. Sampai jam. Nak masuk masjid tak boleh. Jam. Subhanallah. Saya cakap bila orang alim panggil, orang tak datang. Bila setan panggil, orang datang. Nama tu. Penangan nama tu. Tapi nama ni pada saya sekarang, saya cakap kuda tak ada masalah. Sebab nama tu tak ada benda. Setengah orang, yalah, nama sesetan tapi saya berdakwah. Yeah. Setengah orang nama dia Abdillah, hamba Allah. Allah. Tapi perangai dia setan. Buat apa? Itu lebih malang. Nama saja hebat. Tapi perangai itu yang penting. Kan. Nama tu nama stage name. Nama saya pun. Nama yang orang kenal. Jadi itu nak bawa orang ke masjid sampai penuh masjid kan. Nama Ali tu datang dari mana? Ali Syaitan tu? Ali. Siapa yang cadangkan kalau ingat lagi? Memang nama filem Ali Syaitan pertama tu, saya menulis lakon layar dia. Bersama Kak Cah, Hafsah Hassan. Hafsah Hassan ni dia pakar penulisan diri. Skrip. Dia memang pakar. Tapi
mengolah balik cerita tu, mengaturkan susun-susunan scene apa semua, saya yang buat. Sebab saya belajar benda tu ada satu sains. Jadi dizahirkan dalam, dia ada sains dia. Patutlah senang nak hayati, hero sendiri tulis. Skrip dah hafal lah, tak payah tengok skrip lah kan. Tak ada nebus-nebus dah masa-masa ni dalam menghayati. Baik Haji, tadi balik dari New York. Apa jadi lepas kira-kiranya berhijrah itu, maknanya pulang dari New York, pulang ke tanah air tu? Difahamkan Tuan Haji juga pernah ke Syria bersama keluarga 5 tahun. Adakah itu juga sebahagian daripada langkah hijrah Tuan Haji? Dan bagaimana pula perfilman lepas tu berlaku lagi ke tidak? Lepas pulang tu. Okey, lepas pulang tu memang saya mula-mula ada kawan, sebab saya pergi tu dapat sijil. Saya ditawar buat syarikat perfilman lah dengan kawan saya. Tapi kebetulan zaman tu ekonomi merudum. Jadi stesen TV tak beli program baru. Panggung pun tak ada sambutan baik kan. Jadi saya buat keputusan berhenti je lah. Pergi jalan Allah 100%. Yakin. Rezeki di tangan Allah kan. Sampai terpaksa bercerai dengan bekas isteri. Dia kata, kau ni dulu gaji RM10,000, sekarang jual tinggal, jus kan? Raihan masa tu dekat tepi jalan. Oh gila kan, kata kan. Jadi kami bercerai apa semua. Saya dapat tanggung anak saya semua. Lepas tu dapat ilham dari Allah untuk belajar di Syria. Saya pergi dengan, yalah, saya pergi, duit yang saya bawa tu dalam masa 3 bulan habis lah. Ya. Di sana. Duit, segala duit yang ada dalam dunia dah habis lah. Nak pergi tu pun dimudahkan, dapat duit sumbangan apa semua, bagi pergi. Tapi akhirnya saya bawa 4 anak, seorang balik sebab dia ni budak yang berjaya dalam sekolah lah. Tak pernah di bawah nombor 3 dalam kelas dia. Budak pandai lagi. Dia masa tu tingkatan 5. Bulan 10 saya pergi. Dia kata, bah, saya nak ambil SPM. Dia balik-balik. Dia balik-balik, saya kat balik lah. Jadi 3 tinggal saya. Tapi boleh nampak beza sekarang anak yang balik tu dengan anak yang tinggal bersama saya. Perbezaan perwatakan dia. Yang 3-3 ni, dua perempuan, seorang lelaki. Perempuan jaga aurat, jaga solat, lelaki pun sama kan. Yang balik tu, walaupun pandai, tapi dedah aurat. Walaupun baik, tapi ada kesan dia lah. Dia tidak mengikut cara Islam lah. Walaupun orang baik, walaupun orang bijak, tapi baru ni dia jadi producer untuk SEA Games apa semua kan. Jadi memang terlibat dalam bidang penyiaran juga. Macam saya bagi lubang lah. Ada orang ajak saya masuk. Saya kan, kau tak mampu bayar saya. Turunkan, saya bagi. Saya punya 4TJ. Dua orang. Ini ada keluarga pun turut mengikut jejak langkah. Tapi alhamdulillah turut ikut ayahnya ke Syria. 5 tahun kan? 5 tahun dulu. 5 tahun akhirnya. Ya? Kalau tak perang pun saya tak nak balik dah. Oh, balik sebab ada perang, konflik di sana lah kan? Konflik. Saya dah agak, belum start perang, tapi saya dah agak akan perang. Dan betul saya punya jangkaan ramalan. Betul. Kawan saya ada seorang, dia kata, oh ini takkan perang. Dia dah duduk lama so lah. Dia kata selalu benda ni tak ada hal. Dia tunggu sampai last minute, dia dibawa oleh askar ke airport sehelai pinggang. Dia dan keluarga dia. Dia ada rumah sana, anak 5 orang lahir dia di sana apa semua. Last keluar sehelai pinggang. Beg pun tak boleh walk. Terus keluar. Akibat perkara berlaku di sana, ya. Rumah dia kena bom, kereta dia tak terbakar. Tak ada apa yang tinggal. Tuan Haji, selepas saja pulang ke Malaysia, bagaimana keadaan Tuan Haji masa tu untuk survive, untuk bina kehidupan di tanah air sendiri? Mula-mula saya masih terlibat dalam filem. Maksudnya kita dah dapat kelulusan daripada Hollywood punya orang. Semua berebut cari kita. Sijil tu dah ada. Bidang radio, TV, filem. Itu mula-mula. Yang kedua ni filem sahaja. Khusus dengan Hollywood. Kalau dulu universiti, kalau universiti ni banyak ilmiah lah, akademik kan. Kalau dengan Hollywood ni, dari pagi sampai malam kita kerja buat filem, cerita filem, makan filem, minum filem, tidur filem, semua tidur filem. Itu filem 100%. Jadi bila balik saya masih terlibat buat menerbitkan beberapa filem.
Tapi akhirnya itulah dorongan panggilan Allah tu kuat. Saya tinggalkan semua. Saya masih buat kegiatan hiburan. Saya hiburan bukan saja berlakon, berfilem. Saya radio, pengurus besar stesen radio. Saya konsert, producer konsert. Saya konsert antarabangsa. Salem konsert tu saya buat. Kena belajar ni, kita buat kelas lepas ni. Kita buat bengkel. Tapi kita tujukan, lorongkan untuk dakwah. Macam mana kita boleh manfaatkan ilmu yang ada untuk jadi dakwah, jadi saham jugalah. Jadi di Syria macam mana survive? Bila balik ke Malaysia lepas tu, macam mana survive-nya? Difahamkan juga ada ada usaha-usaha untuk bersama-sama anak-anak tahfiz dan sebagainya. Aktiviti tu mungkin Pak Jul kongsi. Di Syria, di situlah saya berlatih dan menimbulkan perasaan yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah. Kalau kita kerja setengah orang, kerja bagai nak rak. Kerja sampai matilah kira. Kan? Kerja kuat lah. Kerja kuat, kerja berat, kerja panjang, kerja lama. Tak kaya juga. Kan? Tak kaya juga kan? Saya tak ada kerja. Saya dah tak kerja. Hampir 20 tahun dah tak kerja. Kan? Ceramah sikit. Tapi duit dah ada. Saya tak ada rumah. Sebab saya tak mau terlibatkan riba. Kalau beli rumah, terlibat riba. Pinjaman dan sebagainya. Kan? Pinjaman riba lah. Komitmen. Haram. Benda yang haram. Saya tak mau terlibat. Kereta pun tak ada. Tapi rumah saya 2,000 kaki lebih persegi. Bukan rumah saya lah. Tapi saya duduk free. Bayar maintenance. Kondo. Penthouse. Alhamdulillah. Penthouse kondo duduk tingkat atas sekali. Rumah luas 2,000 lebih kaki persegi. Kan? Ada 4 plus 1, 4 bilik, 1 bilik orang gaji lagi ada, kan? Jadi, orang gaji tak adalah, tapi biliknya ada. Biliknya ada. Kan? Jadi, walaupun bukan rumah saya, saya kata orang, ustaz nanti tak ada rumah apa ya. Saya kata, itu rumah awak ke? Cuba tak bayar bank 3 bulan, tengok saya punya rumah. Awak kena tendang keluar, tahu tak? Kan? Itu kereta awak ke? Saya kereta tak ada. Kereta sepupu bagi saya pakai. Dia bayar cukai jalan, dia bayar repair, apa semua dia bayar. Saya bayar tol dengan minyak aja. Kan? Alhamdulillah. Ini Allah punya kerja. Ini rezeki dari Allah. Masya-Allah. Dulu pun saya jual kismis. Tu Tan Sri Ismail, imam besar Masjid Negara kan. Tan Sri dulu Ismail. Tan Sri Syed Ismail. Dulu dia imam, saya duduk di Putrajaya masa tu. Masa tu Putrajaya baru buka. Saya nak lari, saya duduk sana. Orang tak tahu. Masa tu Putrajaya jauh, tak mau pergi. Jadi orang tak kacau saya. Saya duduk sana, kan? Jadi Tan Sri Syekh tu baru jumpa saya. Dan dia kebetulan masa saya di Syria, bila balik naik kereta bas, selalu jumpa dekat airport. Kebetulan. Dalam bas ke dia naik first class lah, kan? Kita duduk belakang. Kan? Tapi dalam bas ke dia jumpa, dekat terminal pun jumpa banyak kali. Jadi tahun ni lah dia jemput saya pergi ke ceramah di Masjid Negara semua. Jadi dapat cerita dengan dia tu. Jadi masa dia imam di Masjid Putrajaya tu, saya jual kismis tepi dengan jus raihan. Jus kurma. Kan? Di luar masjid. Baik. Tapi boleh hidup. Cukup untuk bayar sewa. Masa tu sewa di Putrajaya mahal sama sekarang. Mahal saya rasa. Kan? Tapi Allah tolong, yang Allah bantu. Allah bantu. Sekarang dah 3 orang cucu. Tiga orang cucu. Dan pagi alhamdulillah, dan alhamdulillah sihat walafiat kita dapat temukan dengan sahabat-sahabat pendengar dan penonton di Facebook IKIM FM pagi ni. Haji, kita ada soalan daripada panggil kita. Sahabat pendengar kita, Cik Nasim. Kita boleh dengarkan bersama insya-Allah. Cik Nasim, silakan soalannya. Assalamualaikum Abang Azmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pian dengan Abang Hadari. Abang Azmin. Saya pernah dengar minta Abang Azmil cerita kembali lah. Macam mana Abang Azmil boleh habiskan duit puluh-puluh ribu dalam sehari tu. Saya pernah dengar lah. Jerama minta Abang Azmil cerita macam mana ceritanya tu. Dan lagi satu, kita tengok persepsi masyarakat terhadap golongan selebriti yang berhijrah ni negatif, segelintir lah. Minta Abang Azmin nasihat sikit. Wallahualam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawapannya Haji, lepas ni kita tanya jawab insyaAllah. Dan anda jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan dan nantikan jawapan daripada Haji Azmin Mustafa, tamu untuk Inspirasiku Dewana Pagi IKIM FM, pilihan utama anda.
IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali. Ustaz saya kata, berkata-kata perkara yang baik-baik, melakukan perkara yang baik-baik, berfikir perkara yang baik-baik, bersangka perkara yang baik-baik, tak rugi buat perkara yang baik. InsyaAllah, Allah akan beri kita yang terbaik dalam kehidupan kita dan di dunia dan di akhirat. Dari saya, Ali Ismail. Rock-rock juga, rock jangan tinggal solat. Anda ingin memahami konsep Maqasid Al-Syariah dalam konteks kekeluargaan? Sertai kami dalam seminar pencapaian Maqasid Al-Syariah melalui pengukuhan institusi kekeluargaan. Hadir dan ikuti pembentangan kertas-kertas kerja dari kalangan pakar dan profesional. Bersama-sama kita memperkukuhkan institusi kekeluargaan Islam di negara kita dalam seminar pencapaian Maqasid Al-Syariah melalui pengukuhan institusi kekeluargaan pada 11 hingga 12 Oktober 2017 bertempat di Dewan Besar IKIM dengan yuran sebanyak RM250 sahaja. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-6204-6200 atau layari laman web www.ikim.gov.my atau Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. Wah, cantiknya tudung batik kala suri ni, Kak. Menarik dan nampak bergaya. Haa, tudung batik kala suri ni buatan Malaysia. 100% corak buatan tangan. Oh, kat mana kios tudung kala suri ni? Ada di ruang pelepasan Subang Airport, PKNS Bangi tingkat 1. Di Aeon Mall tingkat bawah AU2 Setiawangsa. Aeon Mall Melaka tingkat 1 dan Aeon Mall Kota Baru tingkat 2. Harga promosi hanya RM100 saja untuk 2 lai tudung. Layari IG dan FB tudung batik kala suri. Hubungi Puan Nik Haznita 019-341-2152. Ejen diperlukan. Jom daftar umrah bersama Gemilang Travel and Tours. Pendaftaran awal sebelum 30 September 2017 mendapat potongan RM200 setiap tempahan. Sila hubungi Gemilang Travel segera 03-4256-4133, 03-4256-2133 atau 013-255-3806 atau cawangan-cawangan kami www.gemilangtravel.com.my. Anda sedang mendengar Warna Pagi di IKIM FM. Hanya yang terbaik. Teruskan bersama Warna Pagi di IKIM FM. IKIM FM, pilihan utama anda. 96 minit pagi, Warna Pagi diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. 1.5 juta rakyat Somalia menjadi pelarian di tanah air sendiri akibat kebuluran. Jadi mari membantu menerusi tabung dana wakaf air Somalia, Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 atau layari islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. 96 minit pagi, pian dan hadari. Bukan kepada anda semua, akak-akak tipah-tipah tu jangan tertipu. Sebab kita sekarang ni bersama dengan hero zaman 80-an dulu, Tuan Malaya. Betul, Tuan Haji Muhammad Azmil Mustafa. Juga turut dipanggil, ada yang panggil Ustaz Azmil, ada yang panggil Abang Ali, ada panggil lagi. Abang Ali. Ada lagi kan? Abang Ali. Umur amboi. Ramai yang kata apa, gelak tahu tu masih sama macam dulu-dulu, suara maintain. Saya dah kan, orang sama kan. Sama. Pian, saya pernah pergi ke USM, jumpa dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Sampaikan mahasiswa yang sekarang ini masih lagi menjadi mahasiswa, bangga sebab USM pernah menjadi lokasi di mana tempat lakonan Azmil Mustafa. Tak tahu kalau pergi kat belakang bangunan tu ada tulis Ali was here. Sebenarnya USM saya apa, lucu juga tengok perkara-perkara yang berkembang sana. Sampai sekarang saya dengar menonton filem Ali Setan tu wajib tonton. Untuk orang baru masuk ni. Oh ya. Orientasi lah dia. Orientasi. Tengok filem Ali Setan. Wajib dia tonton. Oh. Lepas tu ada baru ni lah, taklah baru sangat, mungkin setahun lepas saya ceramah di Pulau Pinang. Saya singgah lah ke USM. Pergilah tempat jabatan universiti saya pergi. Saya tanya orang tu, ada tak saya nak jumpa satu profesor yang saya kenal dekat sana. Oh, dia kata profesor tu keluarlah, ada ada kerja luar. Ada. Yeah. Tiba-tiba ada satu perempuan keluar, meloncat-loncat. yang resepsionis tanya, "Profesor, apa hal profesor?" "Ali,
Ali. Ali setan. Oh my god. Masa tu dia pelajar, dia berlakon dalam Bilik Setan tu. Masa tu dia pelajar baru. Sekarang dia jadi doktor, profesor kat situ. Jadi dia nampak saya meloncat-loncat macam budak kecil. Dia profesor buat seram gitu. Terkejut dia, tak pernah tak pernah pula lecturer aku melompat macam ni. Dia pernah berlakon siap dulu. Siap dalam dalam berlakon belakang lah. Extra-extra pasal film tu syuting ke USM. Extra semua budak-budak pelajar sana. Sampai sekarang dia tengok lagi film tu. Baiklah Tuan Haji, kita kembali dengan soalan daripada Encik Nasir kita tadi. Dulu pernah dapat RM20,000. Belanja RM20,000 memang biasa pernah. Lah satu macam saya beli kereta cash. Zaman tu ya. Beli bukan kereta Proton. Beli kereta Jerman. Import-import semua dulu. Kereta Jerman kan, kereta Itali zaman tu beli kereta kan. Cash saya beli. Sebab apa, paham Islam tu dah mula ada dah. Tapi belum hijrah saya sepenuhnya. Masih bergantung pada dunia filem tu. Pada dunia lah dia kan. Jadi kita nak pergi kepada akhirat, kita tinggalkan kemudian. Tapi masa tu memang belanja puluh-puluh ribu ni memang memang biasa je lah, tak ada fikir. Beli baju pergi kedai, baju merah ke baju biru je. Beli semua warna. Senang. Beli semua warna. Kan macam satu baju kita dah suka lah. Tapi dah pilih saiz tu semua. Lepas tu nak pilih warna pula. Banyak warna, putih ada, merah ada, kuning ada, biru ada kan. Jadi mana warna nak pilih? Beli semua dah senang. Zaman tu kalau balik keluar kedai tu, orang kedai mesti tolong bawa beg. Banyak now shopping itu. Kita beli banyak, dia kena angkat beg bawa ke kita. Ada orang tolong angkat pula. Orang tolong angkat. Sebab kita shopping ni lah ribu-ribu je. Masa tu sekali masa shopping tu, sekali shopping. Masa tak tanya tu, harga tak zaman tu. Tak tanya harga, beli je. Kita beli sampai semua warna pun pernah. Itulah. Tapi ada kadang-kadang pernah saya beli jeans masa tu, masa tu tengah jeans tu tengah nama tengah naik kan, nama branded tu. Beli dua pasang RM1,800 dua pasang. Masa tu tahun 80-an. 90-an lah. 90-an masa tu 90-an. Terkejut juga kan, tapi duit dah bayar je. Nak kata mewahnya zaman tu. Zaman tak fikir pergi karaoke belanja RM2,000 satu malam ni tak dah. Tak dah lah, biar senang-senang je RM2,000 habis. Income pun datang senang, senang mudah dia. Komitmen kerja pun, duit dalam bank dah sampai berjuta dah. Pengalaman tu semua dah dirasai. Dah rasa. Dah rasa duit. Juta ni saya dah rasa dah. Boleh beli kereta Jerman cash. Sampai tahap begitu. Itu belum kira lagi yang tengah shopping, orang kejar, orang nak sign autograf dan sebagainya di belakang. Jangan cerita lah. Itulah cakap, kalau dari zaman dulu tu, kalau saya minta setiap orang RM1 untuk ambil gambar ni, situ je dah juta saya dapat dah. Dia ambil gambar. Ambil gambar. Jadi, tapi saya tak charge. Apa? Nasib tak charge. Kalau tak hari ni pun kena charge tinggi ni. Habis. Cuma Haji, macam mana daripada semua kemewahan yang ada dirasai, dinikmati tu, dan rasanya berapa tahun, sekian lama juga, boleh tinggalkan, totally tinggal, terus untuk berhijrah jalan Allah. Apa yang menguatkan Haji? Pertama sekali saya cakap tadi adalah Al-Quran itu. Bila kita baca Al-Quran dan kita faham, barulah benda tu meresap ke hati kita. Kita baca Al-Quran semata-mata dapat pahala, kita dapat pahala sikit. Dapat pahala lah. Pahala tapi dapat sikit. Manfaatnya tu sikit. Baca kerja lah, dapat gaji tapi sikit. Kerja juga. Kan? Member toke tak kerja dapat RM100,000 sebulan masuk poket dia. Padahal dia bos bukan kerja sangat. Bukan dia yang buat rumah, bukan dia panjat bumbung, taruh. Buat bersusah rumah, payah. Dia developer kan. Pekerja dia yang buat. Pekerja yang buat. Angkat simen, angkat batu, angkat pasir. Bukan dia yang buat. Tapi dia dapat gaji besar. Pekerja dapat gaji sikit. Kerja juga. Sama juga dalam Islam. Kan? Sekarang ni orang puas hati. Aku baca Quran. Aku hafaz Quran lagi. Hafal satu Quran. Tapi tak faham. Buat apa? Quran tu mengandungi rahsia-rahsia. Mengandungi mutiara-mutiara hidup dan akhirat. Kita tak faham. Kenapa? Sekolah-sekolah tak ajar bahasa Quran. Yang wajib bahasa Inggeris. Bahasa Quran tak wajib. Dan kita hantar anak-anak kita sekolah kau selanjutnya ni. Buat apa? Kan? Buat apa? Sebab Quran itulah, bila kita dapat rasa, kita faham, kita dapat menghayati kehidupan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kan?
Itu saya kata, yang orang yang memberi hadiahkan saya naskah Al-Quran tu, dia baru 3-4 tahun masuk Islam, dah tahajud tadi malam. Kita sama sekarang berapa orang yang tahajud tadi malam? Saya pun baru sekarang boleh cakap lah. Itu pun tak 100%. Mungkin 80-90% kot saya dalam sebulan tahajud. Kan? Tapi boleh kira lah ada hari-hari yang tiap-tiap hari kita boleh bangun lah, insyaAllah. Boleh bangun jugalah. Bila Tuan Haji menceritakan macam ni, teringat saya kepada kisah sahabat Rasulullah SAW, iaitu Umar Al-Khattab. Apabila masuk Islam juga kerana adiknya membaca Al-Quran, mengalunkan bacaan Al-Quran. Kerana Al-Quran saja, tapi boleh mendetik hati orang untuk terus ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Cumanya Tuan Haji, soalan kedua Encik Nasir tadi. Macam mana tanggapan-tanggapan negatif kepada artis-artis selebriti yang dakwah yang hijrah? Berhijrah Alhamdulillah, penghijrahan banyak dan ramai artis-artis, dan bukan saja artis-artis, ramai orang lah, kan. Dari bidang profesional, doktor-doktor, peniaga-peniaga yang berhijrah ke jalan Allah ni memang sangat-sangat dialalukan. Tapi kerana persediaan itulah. Kalau kita tidak cukup ilmu, sebab Islam ni perlu ilmu. Kita perlu ilmu. Tapi sekarang ni ilmu ni macam tidak diutamakan. Diutamakan luaran, kan, benda-benda luar sikit-sikit. Hiburan Islam bagus, cukup. Dengar Raihan cukup, kan. Dengar lagu-lagu kasidah cukup, kan. Baca Quran tak faham cukup, kan. Jadi benda-benda ni kita mesti tingkatkan, bukan? Sebab inilah yang menghasilkan perubahan dalam hidup kita, menghasilkan rasa taat kita kepada Allah, menghasilkan kita takut kepada Allah, menghasilkan cinta kepada Rasulullah SAW, melakukan sunnahnya semua. Dia jadi tak ada benda dah. Kalau kita dibiasakan, benda tu latihan kita. Umpama salah satu perkara yang saya terkejut mengetahui melalui seorang pengurus produksi yang filem dah lama, dia kata bawah-bawah ni dia ada apa, reunion lah. Kawan-kawan penerbit-penerbit film production industry. Manager punya PMPM punya gathering reunion dia buat. Jadi masa tu saya baru balik dari Syria. Jadi dia kata dia tak reti macam mana nak cari saya. Macam awak katalah tadi nak hubung saya, tak tahu kat mana, kan. Jadi bila dia bincang dengan saya, dia kata satu perkara yang semua production manager cerita adalah saya selama hampir 25 tahun lah terlibat dalam bidang industri hiburan ni. Sekali pun tak pernah saya lambat. Disiplin. Sekali tau, dalam masa 25 tahun, bukan setahun, 25 tahun, sekali pun tidak lambat. Kita di Malaysia ni, lambat ni biasa, dia kata. Alah, jam lah. Alasan macam-macam. Anak terberak, macam-macam lah, kan. Macam-macam alasan. Tapi saya boleh buat 25 tahun, bukan sekali. Kan? Bila dah biasa, tak ada benda. Macam tadi saya sampai je. Awal. Producer pun awal. Belum sampai lagi tadi. Kan? Dia jam. Haji sebut. Saya dah rasa jam. Kan? Mesti dah jam. Boleh agak dah. Dah boleh agak. Jadi kita mesti awal. Buat persediaan. Jadi dalam adat Allah mengajar, Islam mengajar kita tu. Solat awal waktu. Kan? Solat jangan tinggalkan. Janji ditepati. Janji ditepati. Kata di kota, kan. Jadi jadi benda-benda ni kita, itu Islam ajar kita. Kita tak ikut sebab kita tak faham. Kita tahu sembahyang lima waktu. Sembahyang berjemaah, wuduk, air, kan. Yang cukup-cukup asal ada. Janji ada. Tapi yang inti yang ilmu yang benar-benarnya dalam Quran ada dah. Kita tak belajar. Ya, baik. Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga cabaran-cabaran lah. Sebab kami ni maklumkan Tuan Haji pernah berhajat untuk membuka sekolah agama di selatan Thailand. Tapi ada cabarannya, tak mampu untuk dilaksanakan di sana. Jadi mungkin Tuan Haji nak kongsikan juga cabaran-cabaran lain ketika Tuan Haji dah. Itu impian yang masih lagi digenggam. Untuk dilaksanakan akan datang. InsyaAllah itu satu impian saya yang masih saya pegang. Masih saya insyaAllah usahakan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan insyaAllah tak lama lagi akan wujud. Ada tak cabaran-cabaran lain Tuan Haji hadapi ketika dah berubah, dah ke jalan Allah ni lah? Cabaran tu mesti ada lah, kan. Sebab ialah dalam Islam dikatakan azab. Azab ni adalah sakit yang tidak terperi sakit. Kita dunia ni paling sakit pening kepala lah. Kan?
pening kepala tu kira sakit lah. Sakit pening. Atau sakit tangan, luka ke apa. Tapi hidup lagi. Akhirat nanti azab tu. Azab kubur. Azab hari kiamat. Azab padang mahsyar. Azab Allah bagi di akhirat. Yang tidak terperi, tak boleh cerita sakit. Kan? Tak boleh nak... Bayangkan macam lidah kena potong tapi pisau tu situ tapi pisau tu tak angkat dia tu cucuk satu badan melekatlah. Tapi lebih sakit daripada tu. Bayangkan macam mana kan? Jadi benda-benda macam ni kita tak dapat nak rasa kalau kita tak betul-betul ikut apa Allah cakap. Perintah pun. Sekarang Allah haram pun orang buat. Hari ni. Yeah. Orang Islam. Orang Islam. Benda haram dia buat. Yeah. Habis macam mana? Macam, memang Allah kata kalau nak dunia aku bagi. Sebab. Apa ingat apa Usain Bolt tu tak makan babi? Makan. Tapi lari laju juga. Kan? Tu Bill Gates tak makan babi. Makan. Tak pergi masjid. Tak semayang. Kaya. Paling kaya di dunia. Paling kaya di dunia kan? Tak ada masalah. Yeah. Allah kata kau nak dia buat. Tapi akhirat pun kau tunggulah. Azab yang tidak terperi sakitnya. Kan? Jadi ini apa persiapan satu, kita kan? Apa sementara kita masih dan tak boleh last minute. Sekarang suruh itu Allah aja awal waktu kita kena buat. Macam saya dulu berlakon, saya kata saya dah mula dari dulu zaman disiplin sekolah tu dah ada. Tahun 70-an minat tengok wayang. Kalau saya di Amerika masa belajar tu pergi panggung kurang-kurang seminggu sekali, itu minima dah tu. Untuk belajar ilmu tu. Nak dedahkan, nak dekat dengan kita pada tu, kita kena buat. Sekurang-kurangnya sekali seminggu kena pergi. Macam sekarang lah, sekurang-kurangnya sekali seminggu kena pergi masjid. Sekurang-kurangnya. Kalau saya pun sekurang-kurangnya sehari solat subuh tu, kena pergi masjid. Sekurang-kurangnya. Kalau dapat, 5 waktu lah. Kan? Tapi kadang-kadang, yelah kita banyak kerja lah, ada hal lain lah apa kan. Jadi tak dapat 5 waktu di masjid. Tapi solat 5 waktu tak boleh tinggal lah macam mana pun. Kan? Dan awal waktu. Sebab itu latihan kita. Betul. Sebab kita kena buat tiap-tiap hari, setiap kedipan mata, setiap dekupan jantung, setiap pernafasan kita, mesti ingat Allah. Hubungan kita dengan Allah tu sahaja. Zikrullah. Mengingati Allah. Kan? Jadi ini masalah bila tak buat, bila sekali-sekala je buat. Kan? Umpamanya masalah sekarang, saya tengok masalah besar, antaranya takwim. Kita tak pakai takwim Islam. Bila saya tanya awak, bini ni tarikh lahir dari Islam bila? Tak tahu. Sendiri punya pun sendiri lupa. Pun sendiri punya pun tak tahu. Sudah lupa. Kan? Yang kapir tahu. Yang kapir dia tahu. Yang Islam dia tak tahu. Tapi orang Islam. Macam mana ni? Kan? Bab riba. Riba lagi teruk. Antara dosa yang disebut banyak kali dalam Quran, banyak kali dalam hadis. Tapi orang ini buat tak kisah. Ustaz tak ada Maybank macam mana nak beli rumah Ustaz. Tak ada CIMB tak ada beli kereta Ustaz. Tak ada account bank Ustaz. Bila ambil riba setiap saat dosa. Kalau beli rumah 25 tahun dosa. Setiap saat dosa. Dosa besar. Tapi orang tak kisah. Saya nak beli rumah lah. Kan? Saya nak buat bisnes besar lah. Pinjam duit bank lah. Upgrade lah. Tapi dosa besar tak kisah. Allah kata jangan, tak kisah. Allah kata haram. Haram, riba ni Allah sebut dalam Quran haram banyak kali. Orang tak kisah. Habis, apa gunanya? Islam. Kalau kita Islam, kita mesti taat segala perintah dia, menjauhi dari segala larangannya, kan? Dengar tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu tu wajib sebut dalam khutbah jumaat kan? Tapi, tak diamal. Masuk satu telinga, keluar satu telinga. Baik, itu kalau sempat masuk, Haji. Kalau tertidur, tak ada masuk. Tak masuk langsung dah. Baik, Tuan Haji, kejap lagi kita tanyakan dekat Tuan Haji tentang pesanan-pesanan nasihat. Mungkin ada juga anak-anak muda yang dia minat nak masuk bidang seni. Mungkin sedang belajar bidang seni pun. Jadi mungkin ada nasihat daripada Tuan Haji dan juga kepada insan-insan biasa walaupun tak minat seni lah. Kan, dan ada juga pertanyaan. Sebab kita ramai juga bertanya di WhatsApp kita ni. Haji, tak nak ke buat filem Islamik? Ataupun filem yang dakwah dan tak nak keteruskan dalam bidang seni ni. Jawapannya kejap lagi. Dan pesanan lanjut daripada Haji Azmin Mustafa. Betul. Di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Balik Pulau, Pulau Pinang 102.7 FM. Berapakah wang yang ada dalam kocik anda pada hari ini? Berapakah jumlah tabungan anda? Dan sekiranya kereta anda rosak,
adakah anda mempunyai peruntukan untuk membayar kos pembaikan? Jika anda dapat menjawab soalan-soalan ini tanpa rasa tertekan, ia menunjukkan kedudukan kewangan anda adalah stabil. Namun jika anda berasa tertekan bila memikirkan soalan-soalan ini, itu menandakan anda memerlukan kemahiran pengurusan kewangan. Jom bersama kami dalam Bengkel Pengurusan Kewangan Peribadi pada 27 September 2017 bertempat di Dewan Besar IKIM. Mulakan langkah anda untuk meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan peribadi dengan menghubungi 03-6204-6326 atau 325 atau 010-249-7996. Layari juga www.ikim.gov.my untuk memuat turun brosur bagi keterangan lanjut. Hana, pernah dengar nama Anaira? Tak adalah pula. Kenapa ya? Inilah Anaira. Produk baru, revolusi cantik masa kini. Mudah, berkesan dan berkualiti. Patutlah nampak cerah berseri-seri. Alhamdulillah. Inilah Anaira. Sesuci syahadah, seindah anugerah. Hubungi Anaira 011-3218-6868 atau follow FB page Anaira HQ dan dapatkan dari stokis yang berhampiran. Kami mencari ejen dan stokis di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, kembali bersama Warna Pagi dan hadari dan pian temankan anda, dan kita bersama dengan Inspirasiku pagi ini bersama dengan Tuan Haji Azmil Mustafa. Macam mana Haji, ada yang bertanya, tak nak buat filem Islamik ataupun dakwah ke ataupun tak nak teruskan bidang seni kita ni? InsyaAllah. Memang saya ada berhajat. Baru-baru ni pun sememangnya saya merancang untuk membuat sebuah filem dakwah di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat. Yeah. Dan saya dah hubung kawan-kawan saya, saya know orang sana semua, dan diorang beri kerjasama. Lepas tu saya berjumpa dengan satu yayasan di sini. Tak sebut nama lah kan. Kita diorang kata diorang boleh kumpulkan duit untuk membuat filem ini. Jadi dia minta saya kertas kerja, bajet apa semualah saya beri. Lala diorang pergilah cari duit. Dan dia orang ambil duit lebih daripada apa saya minta pun. Saya kata tak apalah, itu kau punya bahagian. Saya nak saya punya apa yang saya perlu untuk menerbit filem ni bagi saya. Tapi akhirnya dia orang ni mungkin terpengaruh dengan rasa tamak ke apa, bawa lagi duit tu semua. Satu sen pun saya tak dapat. Bila tu dah baru masuk sok khabar semua. Kes ni jadi kes polis. Jenayah polis. Tapi saya alhamdulillah lah. Mungkin Allah nak selamat. Dan kebetulan saya fikir sekarang antara tempat saya nak pergi tu Texas. Sekarang Texas tengah banjir besar kan. Kalau saya pergi mungkin saya hanyut banjir kot. Ada hikmah lah. Ada hikmah. Sama tak tahu kan. Tapi itulah dia. Jadi memang niat tu ada. Dan insyaAllah macam saya cakap, saya merancang nak buka mahat. Tapi mahat ni syarat kelulusan masuk mesti hafiz dulu. Sebab sekarang sekolah tahfiz bersepah banyaklah. Kat Selangor, kat Shah Alam tu sebenarnya berpuluh-puluh sekolah tahfiz. Dalam Shah Alam sahaja, bukan Selangor, Shah Alam sahaja dah ada puluh-puluh sekolah tahfiz. Pergi mana-mana negeri pun banyak. Masalahnya dia orang keluar sekolah, apa dia nak buat? Tahfiz saja pandai baca lah. Tapi kadang-kadang dia tak faham pun, dia tak belajar bahasa Arab. Kan? Dia tak belajar tafsir Quran. Sebab tafsir Quran ni satu ilmu juga, kena belajar. Bukan betul-betul kita baca, itu maksudnya di situ ada yang tersirat, ada yang terkandung dalam tu, kita tak tepat tahu kalau kita tak belajar. Jadi memang dia ada. Tapi lah, bawa-bawa ni orang dah tipu kan saya. Bukan sikitnya hal. Dan saya apa tanggung malu, kawan-kawan saya dah tunggu, tak sampai saya dah kena tipu, duit dilarikan kan. Yang kelakar ni bila nak buat laporan polis kata bukan jenayah. Jadi di Malaysia ni ambil duit bukan jenayah lah dia kan. Dan kes tu memang bila luasa kan. Orang ambil duit kan, macam-macam cara lah, pecah amanah dan sebagainya. Sebab kita dah pakat, dah ada proposal dari hitam putih dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan. Jadi, ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Yang lebih baik insyaAllah. Kita doakan insyaAllah. Mungkin di akhir ni Tuan Haji, pesanan kepada semualah. Mungkin anak-anak muda ada yang minat seni tapi tak tahu ke mana arah yang nak dibawa dirinya. Kemudian nasihat kepada kami semua. Apa pesanan daripada Otai? InsyaAllah. Ya, silakan. Jadi alhamdulillah, kita yang pertama sekali adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Kalau benda tu ada, Allah
akan aturkan semua. Jangan risaulah. Jangan risaulah. Kan Allah akan aturkan semua. Rezeki kita, keselamatan kita. Macam tadi saya nak datang sini, saya berhenti beli minyak. Kan? Minyak lampu dah bersenyum kat saya dah. Minyak habis kan? Jadi masuk kedai minyak, saya bayar duit, saya keluar. Bila saya keluar, kan Petronas ada loudspeaker tu. Pam nombor 11 ni. Encik tertinggal IC dia kata. Oi. Tercicir, saya tak perasan. Encik nak saya baca ke nama? Pam 11 tu dia bagi. Satu Petronas tahu nanti. Dia ada sofa. Kan? Jadi, itu Allah punya kerja. Kan, saya dah, kalau saya tadi tak boleh keluar sebab saya punya tak senggol pun dalam IC saya. Lesen mandu pun dalam IC saya kan. Kad-kad semua dalam IC saya, dalam IC kan, sebab sekarang dah smart card kan. Semua boleh masuk situ. Jadi kalau tadi saya nak keluar je highway tak boleh, tak sampai sini, kena patah balik cari fikir manalah aku. Jangan dah jalannya tu. Pusing kan. Tapi Allah selamatkan orang tu, hantar kat saya. Kad saya boleh keluar. Saya tak boleh keluar highway pun. Sebab saya masuk je pakai touch and go. Nak keluar tak ada, tak boleh keluar kan. Nak cerita kat orang tu kan. Ya kan ni. Tinggal kat stesen minyak. Tak percaya tu. Itulah. Jadi itu Allah pelihara kita. Banyak perkara. Saya pernah pergi bawa kereta. Kawan-kawan ada meeting kat KL. Jadi kawan-kawan kata, okay, kau naik kereta, kau aku kena kereta, aku tak lambat, aku pergi dulu lah. Saya kata, okay, tak apa, kau pergi dulu, saya nak semayang dulu. Saya semayang dulu, saya pergi KL terus, lampu hijau terus sampai KL. Sampai-sampai orang keluar, saya masuk parking. Kawan saya pergi awal, dia belum dapat parking lagi. Dia masih pusing lagi. Sebab Allah pelihara kita. Sebab kita utama, kita semayang dulu. Kita utamakan Allah. Kawan tu nak utamakan kawan nak meeting ni. Kita tak apa, kita utamakan Allah. Semayang dulu, lepas tu kita pergi. Allah mudahkan jalan terus, tak ada lampu merah. Macam tadi tak sini pun tu. Paling lama lampu pun 10 saat lah tunggu. Merah tu. Paling lama 10 saat. Kau tidak terus hijau sampai. Itu dari awal sampai sini. Producer pun sampai, saya dah sampai lah. Itu rezeki lah kita dapat bersama-sama Haji Azmi Mustafa hari ni. Subhanallah Haji, terima kasih banyak-banyak. Banyak ada ceritakan ni, kena buat filem rasanya. Biografi Azmi Mustafa AKA Ali Setan eh. Apapun alhamdulillah, kita harap dapat juga dimanfaatkan sebaiknya untuk yang mendengar dan menonton hari ni. Haji, kita doakan semoga terus sehat walafiat, kuat insyaAllah, istiqamah untuk dakwahnya dan juga Allah pelihara keluarganya insyaAllah, fi dunia wal akhirah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi Haji insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, alhamdulillah perkongsian kita untuk Inspirasiku. Meremang belum umur. Ada cerita macam-macam daripada awal dilahirkan, dibesarkan, sampailah touch enggo tadi di sesi minyak. Subhanallah. Kita Azmil Mustafa, Haji Azmil Mustafa untuk Inspirasiku. Terima kasih semua. Ya, dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu permintaan daripada Tuan Haji Azmil Mustafa. Dia minat lagu ni katanya. Raihan Demi Masa. Di mana pagi IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM.